rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away. 2 Juni 2024. Saya berada di EDC 44 Kirit. Sedang melihat mobil Jimny. Julukannya Jimny Setan. Progres hari ini sudah hampir selesai ya. Jadi kemarin pulang dari JORC, mobil ini kita bongkarin semua. Kaki-kakinya semua dibongkar, diperbarui semua, termasuk per-pernya sudah per baru. Kita sekarang pakai touch dock di per daunnya. Kemudian gardannya kemarin kita pakai Prado, sekarang kita pakai VX. Beserta locker-lockernya sekarang udah oke semua. Ya, sekarang teman-teman lagi masang locker belakang. Yang depan udah selesai, sudah semuanya ganti, termasuk pepernya udah ganti. Ini semua kita lagi siapin untuk grebek Suro di Ponorogo nanti tanggal 27 Juni, ya bulan ini, tanggal 27 ya. Jadi saya akan menggunakan Jimny Setan lagi, menggunakan setting yang baru. Setting yang baru yang agak berbeda banyak itu adalah final gearnya menggunakan, kalau kemarin kita menggunakan 10.43, sekarang kita menggunakan final gear 4.88. Tentu saja saya yakin bahwa untuk medan off-roadnya pasti dengan gigi 4.88 ini pasti akan lebih nyaman, lebih untuk winchingnya juga lebih nyaman ya, pasti itu. Tapi yang saya ragukan adalah bagaimana nanti polahnya si Jimny Setan ini waktu di on road atau di jalan raya. Saya belum tahu nih, nanti kita bareng-bareng review mobil Jimny ini. Oke, ayo kita lihat ke dalam mobil ini. Saya bersama Bang Manu. Ya, Bang Manu sama Bang Sopo awakmu iki? Hore. Namanya Heru. Heru panggilannya Hore. Sering-sering saya panggil Heru, saya bingung. Teman-teman lagi masang gardan ke per yang sudah diracik ini. Ya seperti saya bilang bahwa per-pernya sekarang karena udah 3 tahun. Jadi mobil ini usianya sekitar 3 tahun. Dan baru sekali patah as di JORC kemarin di Jogja. Sekarang teman-teman lagi masang final gear dan tongkol gardannya. Teman-teman udah ngerakit ya, untuk final gear dan sebagainya udah dirakit. Sekarang tinggal masuk ke serombong gardannya. Ini mudah-mudahan kekejar, karena ini udah tanggal 3, sedangkan kita berangkat nanti sekitar tanggal 26 ya, 26 Juni ini. Ini juga disertai dengan menambah shockbreaker-nya kita tambah ini. Kemarin kita pakai 2 shockbreaker depan untuk kanan kiri ya, jadi 2-2. Kemarin belakang baru 1-1. Sekarang dengan settingan yang baru, kanan 2, kiri 2. Nah, mudah-mudahan dengan bebannya Manu
nanti masih bisa ngatasi, termasuk untuk mengangkat beban-beban dosanya ini yang terutama. Gitu kan? Oke. Jangan lupa tonton Bang Manu. Selalu di EDC TV kan? Kira-kira 3 tahun, mungkin udah lebih-lebih sedikit lah. Selama 3 tahun ini hampir tidak pernah ada masalah-masalah yang serius gitu. Karena semua kita prepare betul. 3 tahun ini memang sempat 2 kali patah di final gear, karena dengan mesin 7K, kemudian gearboxnya 7K, kemudian transverse case-nya milik Jimny, tapi giginya kita lowkan menjadi 4 banding 1, terus kemudian gardan. Nah, gardan ini ketika kita menggunakan, waktu itu kita menggunakan 488 untuk dipakai di jalan raya, waduh, hancur deh untuk final gear. Tapi waktu itu menggunakan gardan Prado. Sekarang kaki kita ganti, gardan juga kita ganti dengan VX yang final gear aslinya itu sekitar 4 banding 1, 4,1. Jadi 10-41, 10 banding 41 ya untuk gigi final gear-nya. Sekarang waktu Prado itu 10-43. 10 banding 43. Sedangkan sekarang kita menggunakan VX. VX aslinya 4 banding 1. Kalau 4 banding 1, 4,1, maka terlalu high, terlalu kenceng putaran rodanya dengan dibanding dengan putaran mesinnya. Maka kita terpaksa ganti final gear ini menjadi 4,88 agar supaya putaran rodanya turun gitu ya. Turun maksudnya final gear-nya lebih low. Selama 3 tahun itu kira-kira itu yang menjadi masalah. Selain masalah kecil-kecil ya, kalau kabel dan sebagainya itu masalah kecil-kecil. Tapi masalah gedenya di situ. Satu lagi masalah yang sempat kita alami adalah mengenai pengisian dari aki. Jadi di sini kita menggunakan dua alternator. Alternator pertama itu untuk 140 ampere untuk mengisi dua aki yang khusus digunakan untuk wings. Wingsnya double motor. Sedangkan satu lagi adalah alternator khusus untuk mesin dan lampu-lampu. Itu menggunakan alternator 80 ampere. Nah, yang jadi masalah adalah selalu dengan double motor ini ya, dengan giggle pin ini, penurunan wattnya itu, voltasenya itu sering-sering ke 10, 9,8 sampai 10 ya, 10,2 lah. Maka ini berarti ada yang kurang benar. Dan ternyata setelah kita otak-atik lagi, kita coba-coba lagi, ternyata benar bahwa putaran dari alternator itu kurang. Maka akhirnya kita mengakali di
besarnya puli. Dulu pulinya alternator ya, di as grupnya ini pakai memakai yang kecil. Nah sekarang puli di as grupnya digedein dengan tujuan supaya putaran alternator ketika RPM-nya rendah itu cukup berputar cukup untuk mengisi itu. Jadi putaran rendahnya, terutama kalau kita ngewin kan nggak mungkin geber gasnya, sehingga dengan gas yang sedang sedikit ini putaran alternatornya udah tinggi, sehingga di sini untuk voltasenya bisa mencapai 11. Sekarang kita coba kemarin di Purworejo dengan sistem seperti itu, voltasenya bisa mencapai 11. Setiap kali ngewin kita ada di angka 11. 11 watt. 11 watt, sorry. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman ya, bagaimana dengan alternator. Alternatornya alternator sederhana dari Nissan 140 ampere, tapi putarannya harus benar. Jadi kalau hanya berdasarkan ampernya saja kita tidak bisa, harus putarannya juga harus diperhitungkan. Sudah mencapai progres pekerjaan yang sudah menurut saya tinggal sedikit-sedikit. Mudah-mudahan nutusi untuk kita di Grebek Suro. Ikuti ya. Nanti akan saya ungkapkan semua rahasia, kita ungkapin deh. Ngapain juga kita tutup-tutupi, silakan aja. Kalau ada yang bertanya tentang Jimny ini silakan lewat di sini. Oke, terima kasih. Mas Juri, teman-teman.